Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ahibatul kiram wal muhtaram yang kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi Raisul Majelis Taklim wa Da'wah Ratib Maulid Kajian Kitab Republik Da'wah Ar-Rafi'iyah Kiai Haji Tatang Tajuddin S.I. yang dikenal dengan Kiai James Bond 008 alias Saras, dan para kiai yang lainnya, yaitu Majid dan yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, semoga berkah dunia hingga akhirat. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan seluruh jamaah Majlis Ta'lim yang rutin hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan antum semua dengan keistiqomahannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga selamat dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal. Telah banyak ilmu yang telah kita dapat dari guru-guru kita yang begitu luar biasa, penuh ilmu dan hikmah. Di antaranya tadi putra Kiai Haji Tatang Tajuddin yang telah menyampaikan kepada kita bahwasannya kita ini adalah khalifah di muka bumi. Kita ini adalah orang-orang yang diberi tugas, yaitu manusia yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifatul ard. Yaitu menjadi orang-orang yang tentunya bisa menentukan kehidupan kita khususnya di alam dunia ini. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi, yaitu diawali dari Nabi Adam sampai dengan kita semua yang ada hingga saat ini. Nah, saat ini kita ada di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan Muharram yang tentunya bertepatan dengan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Bedanya liburnya enggak ditukar, itu aja. Betul enggak kira-kira? Iya, iya. Bicara Muharram berarti kita teringat kisah yang sangat fenomenal, yaitu hijrahnya nanti kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh umat Islam melupakan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Karena hijrahnya Rasulullah ini dampaknya sampai kita mengenal Allah. Betul apa betul? Dampaknya kita ini memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam untuk menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah lagi cerita dari awal beliau berdakwah secara terang-terangan, langsung aja kita potong. Ketika terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah, kita semua sama paham, sama tahu, karena kita sering baca kitab sirah, kitab sejarah, bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah itu berdarah-darah, bahkan nyawa dipertaruhkan. Betul atau tidak? Betul. Gak ada peristiwa hijrah dengan sukacita, gak ada. Ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, senang, jingkrak-jingkrakan, diawali dengan kesedihan, diawali dengan kesengsaraan, sampai darah tertumpah, bahkan nyawa.
nyawa, ada yang terenggut. Di mana pada saat Rasulullah berdakwah di kota Mekah, sudah begitu banyak yang mengikuti beliau, menjadi pengikutnya, menjadi umatnya, memeluk agama Islam, satu persatu diintimidasi, diantaranya Sayyidina Bilal sampai disiksa, betul? Ada lagi yang dibunuh dengan secara keji, seorang wanita, Sumayyah, ditombak dari kemaluan tembus ke punggung. Untuk mempertahankan apa? Mempertahankan agama yang kita peluk saat ini, yaitu agama Islam, mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah diiming-imingi duit, Nabi, saya mau tanya, terima apa ditolak sama Nabi? Diiming-imingi harta, terima apa tolak? Diiming-imingi wanita, terima apa tolak? Gak mempan semuanya sama Nabi. Yang Nabi inginkan, manusia di muka bumi ini semuanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melalui pembuktian-pembuktian, Nabi Muhammad dibilang orang gila. Melalui peristiwa Isra Mi'rajnya, Nabi Muhammad dikata orang kagak waras dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Dijawab dengan baik oleh Nabi, dijawab secara sempurna oleh Rasulullah. Tapi tetap mereka gak mau Islam tegak di kota Mekah saat ini. Mereka gak mau orang-orang Mekah menjadi pengikut Rasulullah, memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Puncaknya Nabi akhirnya hijrah karena terancam. Ini sudah menjadi sunatullah. Kalau kita berjuang di jalan Allah, lalu kemudian terancam, boleh-boleh aja kita hijrah. Jelas apa jelas? Jelas. Nah, dulu Habib Rizik dari Indonesia ke kota Mekah, dibilang pengecut, dibilang penakut. Nah, apa bedanya sama datuknya? Nah, dulu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apakah pengecut? Tidak. Gue keluar rumah aja, Masya Allah, tinggal baca 9 ayat dari surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, tinggal jalan pada tepar semua, pada tidur semua. Itu salah satu mukjizat yang Allah buktikan. Kalau mau Nabi menghabisi bisa, itu al-gojohnya orang-orang kafir. Tapi beliau memilih melewati mereka semua, sampai beliau akhirnya masuk ke salah satu gua, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad pernah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena penakut, bukan karena pengecut. Tidak, minta doang sama Allah. Ya Allah, ini orang-orang brengsek sambil geledek aja, kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Bisa, umroh aja di kota. Nanti kasih pelajaran buat kita. Nabi tahu nanti berjuang nih, pengikutnya nih, penerusnya nih. Sekarang ini kan makomnya makom ulama, ya. Betul apa betul? Udah gak ada lagi makom Nabi. Karena sekarang ini makomnya makom ulama. Al-ulama warasatul amja. Udah gak ada Nabi lagi, ini makom ulama. Nabi paham nanti apa yang akan dirasakan orang-orang akhir zaman sama yang dirasakan oleh beliau. Makanya diajarin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Habib Rizik juga begitu, dari Indonesia ke kota Mekah. Kenapa? Terancam. Lah pulang aja ditembak ke M50. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Targetnya beliau, akhirnya yang kena laskarnya. Kalau beliau tidak terancam, gak ada peristiwa ke M50. Beliau mau ngaji aja. Beliau mau pergi aja. Ini diikutin sampai terjadi insiden KM50. Itu artinya memang betul-betul fakta, beliau terancam. 2018 saya ke Mekah, menemui beliau. Rumah beliau itu diedit, temboknya dipoto dulu, baru diedit. Dikasih apa? Bendera Tauhid. Ada dua loh, ada bendera yang model HTI, ada lagi bendera yang kayak ISIS, yang bulat. Padahal gak ada ditempel, yang ada tembok dipoto. Ada intelijen hitam ngontrak di sebelahnya, lalu kemudian diedit, disemarkan, sampai Habib Rizik dipanggil oleh kepolisian sana karena itu bendera terlarang.
itu kalau Anda dan Habib Hanif tidak datang ke Menko Polhukam pada saat Pak Wiranto menjadi Menko Polhukamnya, lalu kemudian kita berdiskusi dengan seluruh ormas Islam, PBNU itu diwakili oleh sekjennya. Kalau sampai tidak ada kesepakatan saat itu, atau kesepakatannya bahwa itu bendera terlarang, maka itu kesepakatan dikirim ke Saudi, Habib Rizik bakal hukum mati di Saudi saat itu. Kau pakai tangan orang, jelas atau tidak? Jadi di foto, di edit, pakai kalimat tauhid. Kalimat tauhidnya ISIS, tujuannya biar apa? Habib Rizik ditahan, Habib Rizik teroris, langsung dieksekusi. Alhamdulillah, karena Habib Hanif berdua memperjuangkan bahwa itu bukan Habib Rizik yang pasang. Dan kita tidak mau sepakat, bendera La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah adalah bendera teroris. Saya mau tanya, jujur nyantum semua, itu bendera La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Kalau itu dikata bendera teroris, setuju atau tidak? Urusan suka gak suka, urusan lain. Ah, gua gak demen lihat bendera itu, masing-masing aja. Tapi jangan sampai itu bendera dicap bendera radikal. Hati-hati, sekarang Taliban menang deh. Takutnya nanti benderanya diganti dengan bendera La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, terus dipasang di dubesnya. Mulai kata HTI itu, innalillahi wa inna ilaihi. Nah, di sini yang saya maksud adalah Habib Rizik hijrahnya itu bukan karena penakut. Satu, karena beliau sudah terancam dari mulai di Indonesia. Ditembak tempat sholatnya di Megamendung. Ditembak di sniper. Lah pulang aja dikuntit. Pakai drone terbang di atas pesantrennya. Yang akhirnya terungkap oknum bin yang lagi ngawasin pada waktu itu. Artinya terancam. Dan ini sunatullah. Begitu pula hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Kalau bicara hijrah banyak, bukan cuma Habib Rizik doang. Syekh Umar Nawawi Al-Mantani juga sama, dulu riwayatnya dikejar-kejar sama penjajah Belanda. Betul apa betul? Akhirnya beliau hijrah ke kota Mekah. Belum lagi pahlawan-pahlawan yang lain, banyak yang pada hijrah. Itu sudah sunatullah, namanya terancam sudah. Yang punya mukjizat saja hijrah, apalagi model kayak kita yang pas-pasan. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah, akhirnya hijrah. Makanya diingetin sama Allah surat Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Surat Allahul Azim. Nabi diingetin ketika mereka orang-orang kafir mau memenjarakanmu ya Muhammad, mau membunuhmu ya Muhammad, mau mengusirmu ya Muhammad. Mereka berbuat makar, melakukan rekayasa jahat. Akhirnya mereka, kami patahkan kata Allah rekayasanya. Dan sebaik-baiknya yang mematahkan rekayasa jahat tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu. Kan kumpulnya di Darunadu, kan begitu kisahnya. Ada yang pengen bunuh Nabi, ada yang pengen menjarain, ada yang pengen ngusir, saudara. Begitu. Nah yang perlu kita pahami, kenapa sampai begitu? Kenapa Nabi sampai mau dipenjara? Kenapa Nabi sampai mau dibunuh? Kenapa sampai Nabi mau diusir? Karena beliau sedang melaksanakan tugasnya sebagai khalifah fillah. Sebagai khalifah di muka bumi. Kita ini semua khalifah. Kita ini memiliki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kurang ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Yakin? Yakin. Takbir. Tuh, tugas khalifah. Jelasin ke semua manusia. Urusan percaya enggak percaya, lakum dinukum. Tugas kita begitu ya pertama. Jelaskan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Nanti kalau mau ngejelasin lebih detail tentang haji tauhid, kalau sekarang baru panjang urusannya. Ya kan bakal ditanya orang kafir, bagaimana ini ciptaan Allah? Emang Allah siapa? Bentuknya bagaimana? Modelnya bagaimana? Kok kita perlu yakin Allah itu ada? Nah, terjawab dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Insya Allah.
Yang penting yang pertama tugas Nabi itu sebagai khalifah, yaitu menyebarkan tauhid, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua tugas beliau sebagai khalifah adalah menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu. Kita dulu kalau di madrasah atau sekarang kalau ngaji itu diawali dengan qad radina billahi robba. Ayo bareng-bareng qad radina billahi wa bil islami wa bi Muhammadin wa rasul wa bil qur'ani imama. Betul enggak? Betul enggak? Bakal ditanya entar sama Allah itu. Ente ngucapin qad radina fil madhi dikasih qad berarti kan ditakdir, bukan ditaklil kayak begitu kalau kata santri. Qad radina teman-teman ridho sama itu. Ya kan? Billahi kelawan Gusti Allah, robban hale dari pangeran. Begitu kalau ada sang. Kita sudah berikrar. Qad radina billahi robba. Bahwasannya kami ridho Allah sebagai Tuhan. Jawab ya Pak Mbak, ridho enggak Allah sebagai Tuhan kita? Ridho. Orang mantap, ridho enggak Allah sebagai Tuhan kita? Ridho. Yakin? Yakin. Mantap? Mantap. Takbir. Allahu akbar. Pertanyaan berikutnya. Kalau Allah perintahkan sesuatu, siapa laksanakan? Kalau Allah larang sesuatu, siap tinggalkan. Ya. Itu namanya ridho. Jangan perintah kawin lebih dari satu, ridho. Begitu hukum potong tangan maling, kagak ridho. Sama gede. Jelas apa jelas? Jelas. Hati-hati. Gak enak doang, gak ada ridho, kan kurang aja. Gak akan berebut duit. Haji berebut sekarang ada duit, nggak bisa berangkat, ya kan? Kenapa? Karena disuntik vaksin si somplak. Ya kira-kira begitu. Minta tisu dong, gembel lama di majelis. Ayo kong, gembel lama sih lo, kong. Iya, cuma cepat nggak kan? Oh ngawur, udah apa terus nih? Udah apa terus nih? Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kita sudah mengucapkan qad radina billahi robba. Kita udah ridho Allah sebagai Tuhan kita. Berarti kita siap diatur oleh siapa? Allah. Mantap, siap diatur oleh siapa? Allah. Yakin? Yakin. Kalau Allah perintahkan, siap laksanakan. Ya. Kalau Allah larang, siap tinggalkan. Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Nabi Muhammad menjadi nabi kita. Artinya kita meyakini Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jawab yang kompak. Ridho. Nabi Muhammad menjadi nabi kita. Ridho. Menjadi Rasulullah. Ridho. Yakin? Yakin. Takbir. Allah. Bisa paket internet. Kita telah berikrar qad radina. Kami betul-betul telah ridho. Bahwasanya al-Islam bil Islami, agama Islam yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an dinan sebagai agama kita. Jawab yang kompak semuanya. Ridho Islam jadi agama kita. Ya. Betul? Betul. Takbir. Allahu akbar. Qur'an betul-betul kami telah ridho bil Qur'ani imama. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup kita. Jawab yang kompak, siap diatur sama Al-Qur'an. Ya. Yakin? Yakin. Takbir. Allahu akbar. Sallu 'ala an-nabi. Kita udah nyebut itu semua tuh, dari ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Nabi Muhammad sebagai nabi, ridho Islam sebagai agama, ridho Al-Qur'an sebagai pedoman, maka kita enggak boleh malu. Nyebut Allah diganti sama Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Betul ya? Kita udah ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Minimal akhlak nyebut nama Nabi Muhammad diawali Nabi atau Sayyid. Jelas apa jelas? Jangan malu, idola kita adalah
usah malu kalau kita ini menjadi Muslim. Katakan bahwa kita ini Islam. Jelas sampai jelas. Tentu saja saya nempel. Islam Tegal, Islam Brebes, Islam apa lagi? Ada Pahit. Inna dina indallahil Islam. Ini sampai di situ loh. Sesungguhnya agama yang di dunia adalah agama Islam. Kan enggak ada di situ kalimatnya Tikoliun kan bangsa Tegal. Enggak ada maksudnya. Jelas enggak jadi? Jelas. Jelas. Bangga, bangga. Bangga. Allah Tuhan kita, Rabbi Muhammad idola kita. Islam agama kita. Dan jangan ragu katakan Al-Qur'an pedoman kita. Jelas apa jelas? Kan di Indonesia udah gak usah cinta Al-Qur'an lah. Waduh, begitu terus akhirnya akidah kita. Na'udzubillah min. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad ini sebuah berjuta-juta hikmah. Akhirnya Islam menjadi sempur. Betul lah betul. Karena ayatnya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum waraditu lakumul islama dina. Jelas apa jelas? Nabi Muhammad hijrah kota Madinah, sempurnalah Islam, intisyarlah Islam, menyebarlah Islam sampai ke Cilengsing, sampai ke kita semua yang ada di saat ini di tempat ini. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, jadi orang Islam senang atau tidak? Gembira atau tidak? Bahagia atau tidak? Bersyukur atau tidak? Siap bela Islam? Siap jaga Islam? Takbir. Sungguh ada benar. Kuncinya, ujung-ujungnya jaga Islam, bela Islam. Karena itu pusatnya. Kalau bicara Islam, bicara Allah, betul kan? Bicara Islam, bicara Nabi, betul kan? Betul kan? Bicara Islam, bicara Quran, betul kan? Mana ada bicara Islam, bicara Majapahit? Hah? Majapahit hanya bagian aja nanti dari sejarah Islam, dan akhirnya itu aja sebetulnya. Betul atau tidak? Kalau bicara Islam itu bicaranya Allah, bicaranya Nabi Muhammad, bicaranya Al-Qur'an. Empat hal inilah yang kita sebagai khalifah perjuangkan di muka bumi ini. Oleh karenanya iman Allah, kenapa pada akhirnya imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab harus mendekam di penjara? Gara-gara perkara sepele, cuma gara-gara kerumunan. Padahal kalau bicara kerumunan secara adil, jawab yang kompak, Jokowi berkerumun atau tidak? Sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Ini fair aja kita. Betul gak? Sekali atau berkali-kali? Pejabat yang berkerumun, ada apanya? Lagi mau saya kode pandemi begini, anggota DPR yang bikin dangdutan, ada apanya? Tangkep dong. Itu nih. Ini cuma Habib Rizik doang. Sambar geledek, geledek. Sambar. Masya Allah. Kadang-kadang ada di antara kita ini melihatnya sederhana. Ya, karena Habib Rizik musuhnya Jokowi mungkin begitu. Ya, kata Habib Rizik ini musuhnya Ahok. Ini dalam tanda kutip, musuh di sini politik lah gitu ya. Oh, mungkin ini gak jadi musuhnya Naga 9, terus sekarang jadi cacing misalnya. Ya intinya musuh-musuh model-model begitu, enggak tuan-tuan, enggak. Saya ingin berbicara lebih luas, lebih global. Dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini rasul. Kalau bahasa gampangannya ini petugasnya Allah. Jelas apa jelas? Menjelaskan risalah, menjelaskan perintah Allah, menegakkan hukum Allah. Saya mau tanya antum semua, jujur, jawab yang kompak serempak. Itu Nabi Adam turun dari surga ke muka bumi, itu akibat digoda oleh siapa? Iblis. Oleh siapa? Iblis. Jelas apa jelas? Berarti Nabi Adam itu khalifah pertama, nah kita ini penerus. Berarti yang namanya khalifah itu udah punya musuh abadi. Namanya siapa tadi? Iblis. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak, Iblis mampu gak melawan Allah? Kurang ya. Mantap, mampu gak melawan Allah? Ya. Gak bakal mampu, kok Iblis aja manggil Allah ilahi. Iblis pasti manggil Tuhan ke Allah. Ada manusia, kagak mau manggil Tuhan ke Allah. Lebih dari? Ya.
itu aja udah. Ada yang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung berarti? Ini. Jelas ya. Masya Allah, eh, Allah nggak lawan, nggak lawan. Hukum Allah nggak ada mampu melawan. Ini yang jadi masalah. Yuwas wisufi sudu rinas minal jinnati. Iblis mampu mewaswaskan hati manusia dan hati jin. Kalau jin nggak bakal menolak tegaknya syariat, dia mah disuruh dukun buat nyantet kiai begitu. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, yang repot ini iblis mewas wisu visudurinas. Manusia-manusia ini bisikin agar apa? Agar mereka menjadi pengikut iblis yang kemudian digoda dengan duniawi, menjadilah manusia-manusia materialistis yang demen duit, yang demen jabatan, urusan perut sama urusan bawah. Jelas apa jelas? Tuh godaan iblis begitu, manusia disuruh materialistis. Pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah keren, pengen punya duit banyak, uang-uang kedual. Gak beda sendal, gak beda kadal, asal kagak nyengkal halal. Keren gak tuh kira-kira? Walhasil materialistis, ini lawannya. Nah saya mau tanya, jawab yang apa Pak Suwensil? Manusia-manusia secara individu yang otaknya materialistis, yang penting dunia, yang penting duit, gak perlu hukum Allah, gak perlu hukum Al-Quran, yang penting bagaimana punya duit banyak, harta berlimpah. Jawab yang kompak, secara individu manusia model begini ada apa banyak? Ya. Secara kelembagaan, institusi ada apa banyak? Ada. Presiden yang otaknya materialistis ada apa banyak? Ada. Pejabat yang otaknya materialistis ada apa banyak? Ada. Itulah yang menghambat tegaknya hukum. Paham sampai sini? Habib Rizik koneko-neko, beliau berjuangnya udah clear banget. Tabiatu syariah melalui konstitusi. Beliau selalu gembar-gembor kan ayat-ayat suci di atas ayat konstitusinya tetap kita pakai, tapi gak akan sampai menabrak ayat-ayat. Jelas apa jelas? Ini istilah catat gak? Bagus gak? Ayat suci di atas ayat konstitusi, bagus atau tidak? Jadi ayat-ayat konstitusi di negara kita diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Cakep atau tidak? Bagus atau tidak? Kenapa? Karena yang akan menjalankan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masa mayoritas Islam mau dikasih aturan-aturan setan? Innalillahi wa inna ilaihi. Urusan hukum Allah itu mau diterapkan melalui yang namanya undang-undang. Kepres, perda, jelas apa jelas? Pergub, perbuk, perwak, macam-macam lah. KUHP itu hanya buku, itu hanya kulit, itu hanya judul. Substansi yang terpenting tegakkan hukum Allah di Indonesia. Ini cita-cita yang selalu digelorakan oleh imam besar kita. Kepengen kafah Islam di Indonesia. Jelas apa jelas? Dulu yang berjuang memerdekakan Indonesia, jujur kalau bongkar-bongkaran tuh makam-makam, kuburan-kuburan, jujur dulu yang merebut kemerdekaan banyakkan orang Kristen atau umat Islam berjuang. Jujur banyakkan orang Buddha atau orang Islam. Banyakkan orang Hindu atau orang Islam. Masya Allah. Jawab yang mantap. Saat ini yang bayar pajak paling banyak di Indonesia Kristen atau Islam? Buddha atau Islam? Hindu atau Islam? Luar biasa. Loh kok kita mayoritas mau menyempurnakan hukumnya susah. Dari Allah udah ditoreh di Jakarta, piagam Jakarta. Sampai gini hari mau tegakkan secara konstitusi di penjara. Lawannya tadi Iwas wisufi sudu. Manusia yang udah dicuci otaknya sama kurang kompak sama iblis. Eh Ustaz, tapi kan gak semua orang bisa. Ulama gak bakal bisa dicuci otaknya oleh iblis. Kata siapa? Bang Sisok matinya kafir. Ulama
Baksin seulama khas zaman Bani Israel dulu itu. Matinya kafir, ulama ternyata bisa digoda dipresetin sama iblis. Jadi jangan dikira ulama itu gak bakal bisa dipresetin sama iblis. Gak bisa, bakam, nyusap, amirillah, jemail. Innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah min. Jelas apa jelas? Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebagai khalifah ini tugas pertama adalah menyebarkan kalimat la ilaha dengan catatan la ikroha. Tidak boleh maksa. Kita udah jelasin tidak ada Tuhan kecuali yang menciptakan alam semesta adalah. Tapi tidak boleh maksa. Dia mau ikut silakan, gak ikut gak apa-apa. Ujung-ujungnya lakum dinukum. Kalau kita sudah ridho Allah sebagai Tuhan kita, Al-Quran pedoman kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, selain kalimat tauhid yang kita sebarkan, yang kedua, tegakkan hukum dari Allah. Karena kita sudah ridho Allah sebagai Tuhan kita, apa yang dari Allah kita perjuangkan, urusan berhasil gak berhasil, urusan siapa? Jelas apa jelas? Makanya berorganisasi itu bakal ditanya nanti di akhirat. Bermajelis taklim pun bakal ditanya nanti di akhirat. Gak bakal gratis, gak bakal bebas begitu aja. Makanya kami Front Pembela Islam di Muwahidin, gak ada urusan. Kita udah ganti lagi pakai Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI itu, imam besarnya Habib Rizik itu, betul lah betul? Gak ada urusan, itu sebuah nama organisasi. Yang penting substansi perjuangan. Guru kita Habib Rizik, Masya Allah, dengan ilmu usuluddinnya, beliau telah gamblang menjelaskan kepada kita bahwa hukum Allah itu hakikatnya hanya terbagi menjadi empat. Di Indonesia sudah diterapin tiga, tinggal satu yang belum. Kalau dipersentasekan 75% yang sudah diterapkan, tinggal 25%. Ini tugas kita. Ulama-ulama zaman dulu, dari NU-nya, dari Muhammadiyah, dari Syarikat Islam, dan seterusnya, sudah memperjuangkan tiga hukum Allah. Tinggal kita penerusnya nyempurnain satu lagi. Kok berantem dulu? Innalillahi wa inna ilaihi. Rebutan nama kuah, rebutan wibawa, rebutan pengen siapa yang jadi pemimpin umat Islam, rebutan kepengen siapa yang paling hebat. Ini kapan selesainya? Kapan sempurnanya? Ini adalah tugas khalifah kita semua. Insya Allah. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqatu bil afrad. Hukum Allah yang berkaitan dengan individu. Salat di Indonesia boleh tidak? Puasa di Indonesia boleh tidak? Zakat boleh tidak? Haji boleh tidak? Ngurus haji boleh tidak? Ngurus umroh boleh tidak? Yakin? Alhamdulillah, urusan individu semuanya sudah bisa kita laksanakan. Yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqatu bil usrah. Hukum Allah berkaitan dengan masalah rumah tangga, nikah cara Islam boleh tidak? Yakin? Bercerai cara Islam boleh tidak? Bagi waris cara Islam boleh tidak? Urusan rumah tangga dibolehkan di Indonesia, bahkan dikasih tempat kantor urusan agama, ada pengadilan agama. Betul lah betul. Makin jadi gaji kami negara. Alhamdulillah. Udah dihukum. Yang ketiga, ahkamullah al-muta'alliqatu yaitu bil iqtisadi. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Contohnya, jawab yang kompak, bikin sekolahan. Sekolah dasar Islam di Indonesia boleh tidak? MTS boleh tidak? Aliyah boleh tidak? Pesantren boleh tidak? Alhamdulillah. Dulu nabung bangimang konvensional. Nah sekarang ada bank syariah. Betul lah betul. Dari mulai BNI syariah, Mandiri syariah, sampai bank Hongkong syariah. Bayangin loh Hongkong syariah. Intinya syariah loh gitu. Udah ada pegadaian juga pegadaian syariah, urusan pendidikan, urusan muamalah. Alhamdulillah sudah bisa dengan cara Islam. Yang belum yang keempat. Yang keempat itu apa? Ahkamullah al-muta'alliqatu bi shalahat idaullah, kalau bahasa politiknya. Hukum Allah yang enggak bisa diterapkan kecuali dengan kekuasaan. Ormas terbesar di Indonesia, NU dan Muhammad. Ya, kita doakan kalau Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh NU, mudah-mudahan hukum yang keempat bisa diterapkan di Indonesia. Kalau Muhammadiyah yang mampu berkuasa di Indonesia,
siapa aja berdoain. Betul apa betul? Betul. Gak masalah, siapa aja mau mimpin silakan. Mau NU yang mau mimpin di negeri, Muhammadiyah ini yang mimpin negeri, Persis yang mimpin negeri, Al-Wasliyah yang mimpin negeri, Matlamatul Anwar yang mimpin negeri, FPI hanya ingin menyuarakan tegakkan hukum Allah yang keempat melalui jalur konsti. Jelas apa jelas? Jelas. Masya Allah, orang berzina dirajam. Lalu apalagi orang mabuk dicambuk. Nah, mabuknya jadi cambuk, bagaimana pabriknya? Gitu? Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, yang keempat ini kok susah? Yang tadi iwas, suwi, suwi, suduh. Karena otaknya udah dicuci sama Iblis. Wa inna ilaihi. Wa Allah. Iblis, PPKM. PPKM juga. Jelas apa jelas? Ini hijrah, hijrahnya Nabi sampai ke kita ini sebagai khalifah. Nah, oleh karenanya, di ujung ceramah saya yang singkat pada kesempatan ini, ayo kita pelajari secara seksama bahwa apa di balik hikmah hijrahnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bukan hanya yang tadi saya uraikan. Masih banyak. Antum baca, antum renungkan apa hakikat semua itu. Nah, oleh karenanya ibadallah, kita doakan semoga permasalahan Habib Rizik segera selesai. Nah, penahanan beliau yang saat ini kita anggap ilegal secara hukum. Betul betul. Harusnya tanggal 9 Agustus kemarin beliau bebas, lalu kemudian beliau ditahan lagi. Yang bikin surat pernyataan penahanan ini bukan kepala pengadilan tinggi tapi wakilnya. Menurut pakar hukum itu tidak sah, harusnya batal demi hukum. Yang harusnya Habib Rizik dikeluarkan dulu, nanti kalau ada putusan banding Habib Rizik harus masuk penjara lagi, beliau masuk lagi. Tegakkan dulu hukum yang ada harusnya. Ujung-ujungnya apa? Takut katanya kalau Habib Rizik melarikan diri. Nah, emang bandara yang punya Habib Rizik? Betul betul? Kira-kira pemikiran seperti ini ngaco atau tidak? Menghilangkan barang bukti, lalu buktinya kan sudah dibawa semua di pengadilan. Saya mau tanya pemikiran seperti ini ngaco atau tidak? Masya Allah, takutnya Habib Rizik bagaimana-bagaimana. Ya mau kemana rumahnya, di petamburan, kalau nggak disentuh, kalau nggak di mega penduduk. Bebaskan dulu. Betul apa betul? Tapi takut bagi Habib Rizik bakal mimpin umat. Lagi corona, lagi PPKM, nggak akan melakukan hal itu. Jelas apa jelas? Kita kepengen tegakkan keadilan biar berkah. Insya Allah. Nah, oleh karenanya, ibadallah, hijrah Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa misi yang sangat luar biasa, yang kita semua selaku umatnya ikut menyempurnakan misi tersebut. Dan ini misi tidak akan pernah sempurna sampai hari kiamat kalau kita sebagai umat Islam tidak bahu-membahu untuk menyempurnakannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ukhuwah Islamnya, untuk menjaga ukhuwah basyariah, untuk menjaga ukhuwah imannya, demi tegaknya Islam di NKRI, demi tegaknya hukum Allah di NKRI. Jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap tegakkan hukum Allah. Takbir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.